Penanggulan masih melarikan kudanya. Ketika sampai di persimpangan jalan, maka kudanya dibelokkan ke kiri, lurus menuju Pengging. Daerah Pengging yang subur mempunyai sebuah sumber air yang besar dan bersih, Umbul Pengging, yang terus-menerus mengeluarkan air sepanjang tahun. Meskipun di musim kemarau, panjang sekalipun. Kuda Penanggulan terus berlari dan lari kudanya agak diperlambat ketika berpapasan dengan beberapa orang yang sedang berjalan di depannya. Orang-orang dari desa Pengging yang berpapasan itu selalu mengangguk hormat, meskipun mereka tidak mengenal siapa orang yang sedang berkuda itu. Ketika Penanggulan sampai di sebuah rumah yang besar, rumah Ki Ageng Pengging, Ayahanda Sultan Hadiwijoyo, maka kudanya pun dibelokkan masuk ke halaman rumah dan berhenti di depan pendopo. Seorang lelaki tua telah berlari-lari kecil menghampiri Penanggulan yang telah turun dari kudanya. "Oh, Konayoko Projo Kasultanan Pajang. Namamu adalah Penang, ya, Penanggulan," kata orang tua itu. Ki Purwo yang membantu di rumah itu sejak zaman Ki Kebu Kenongo. "Ah, Ki Purwo masih hafal nama saya," kata Wenang sambil menyerahkan tali kendali kudanya kepada Ki Purwo. "Ki Kebu Kanigoro ada di rumah, Ki?" tanya Penanggulan sambil menurunkan bungkusan yang diikat di samping pelana kudanya. "Ada, di belakang. Nanti aku panggilkan. Kau duduklah dahulu di pendopo," kata Ki Purwo. Setelah menambatkan kudanya pada tiang di sudut halaman, maka Ki Purwo pun segera pergi ke halaman belakang. Sedangkan Penanggulan naik ke pendopo dan duduk di amben yang ada di sana. Berapa saat kemudian dari dalam muncul Kebu Kanigoro. Sambil tersenyum ia pun berkata, "Wenang, kau membawa bungkusan apa? Kau akan memberi hadiah kepadaku." "Ya, Ki Kebu Kanigoro. Ini hadiah dari Kesultanan Pajang," jawab Penanggulan. Telah Kebu Kanigoro duduk depannya, maka Penanggulan pun berkata, "Ki Kebu Kanigoro, saya diutus Kanjeng Sultan Hadiwijoyo untuk menyampaikan bungkusan ini," kata Penanggulan sambil menyerahkan bungkusan yang dibawanya dari Pajang. Kebu Kanigoro menerima bungkusan itu, lalu ia pun berkata, "Bungkusan ini aku buka sekarang, Wenang." Saat kemudian Kebu Kanigoro membuka bungkusan itu, yang isinya adalah sepengadet pakaian prajurit Kesultanan Pajang beserta surat daun lontar yang disimpan di dalam sebuah bambu kecil. Sambil megang pakaian prajurit, Kebu Kanigoro tertawa sambil berkata, "Apakah aku pantas memakai pakaian ini, Wenang?" "Tentu masih pantas, Ki Kanigoro. Sekarang pun masih terlihat gagah," jawab Penanggulan. "Kelihatannya pakaian ini agak terlalu longgar," kata Ki Kebu Kanigoro. "Tidak apa-apa. Kapan Ki Kanigoro berangkat ke Jepang?" tanya Penanggulan. "Besok pagi," jawab Ki Kebu Kanigoro. "Bagaimana kalau nanti Aryo Penangsang marah? Apa yang akan Ki Kanigoro lakukan?" tanya Penanggulan. "Lari," jawab Kebu Kanigoro sambil tertawa. Penanggulan pun juga ikut tertawa mendengar jawaban dari Uwo Sultan Hadiwijoyo. Pembicaraan mereka terhenti ketika dari ruang dalam muncul Ki Purwo yang sudah terlihat tua membawa dua buah tempat minum dari potongan bambu. "Kebetulan aku tadi membuat wedang jahe memakai gula aren untuk Ki Kanigoro. Diminum dulu, Wenang, mumpung masih hangat," kata Ki Purwo sambil meletakkan dua buah tempat minum di depan mereka. "Terima kasih, Ki Purwo," kata Penanggulan. Ki Purwo pun mengangguk, lalu ia pun berjalan kembali ke ruang dalam. "Para prajurit yang diutus ke beberapa daerah sudah berangkat semua, Wenang?" tanya Kebu Kanigoro. "Sudah, Ki, mereka semua sudah berangkat tadi pagi," jawab Penanggulan. Kebu Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, "Wenang, ayo wedang jahenya diminum. Wedang ini cukup manis. Ki Purwo telah memberi gula aren agak banyak."
Ya Ki, terima kasih. Kata Wenang Wulan. Alia pun segera meminumnya. Setelah itu beberapa saat Wenang pun masih meneruskan perbincangannya dengan Uwo Kanjeng Sultan. Matahari telah naik semakin tinggi. Wenang Wulan pun kemudian berpamitan akan pulang ke Pajang. Sudah siang Ki, saya mohon pamit. Kata Wenang Wulan. Ya, hati-hati di jalan Wenang. Kata Kebu Kanigoro. Wenang Wulan kemudian turun dari pendopo lalu berjalan menuju ke tempat kudanya yang masih tertambat di sudut halaman. Kebu Kanigoro kemudian ikut berjalan di belakangnya. Berapa saat kemudian Wenang Wulan pun telah berada di punggung kudanya. Lalu dijalankan keluar dari halaman rumah Ki Ageng Pengging pulang menuju Pajang. Setelah Wenang Wulan tidak lihat lagi, maka Kebu Kanigoro segera masuk ke dalam rumah. Ia pun berkata dalam hati, sebentar lagi aku harus berangkat, supaya besok sore bisa sampai di Jipang. Di pendopo, pakaian prajurit dan bambu kecil yang berisi surat dari daun lontar segera dibungkus kembali karena akan dibawa ke Jipang. Sementara itu di pendopo Kadipaten Jipang, saat itu Aryo Penangsang sedang duduk berbincang-bincang berdua dengan Patih Metaun. Paman Metaun, ada perkembangan kabar yang baru dari Kanjeng Ratu Kalinyamat? Tanya Aryo Penangsang. Tidak ada Kanjeng Adipati, masih tetap seperti berita yang dibawa prajurit Sandi kemarin dulu, yang mengatakan kalau Kanjeng Ratu Kalinyamat saat ini sedang bertapa telanjang di Bukit Donorojo, kata Patih Metaun. Lalu dalam Kalinyamatan sekarang dalam keadaan kosong, Paman Metaun? Tanya Aryo Penangsang. Betul kan dengan Dipati, hanya dijaga oleh beberapa prajurit, kata Patih tua itu. Aryo Penangsang berdiam sejenak, lalu ia kemudian bicarakan beberapa persoalan lainnya. Selain itu Paman, kapan utusan dari Gunung Lawu tiba di Jipang? Tanya Penangsang. Tadi malam Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Apa katanya? Hari ini Panembahan Sekar Jagat berangkat dari Padepokan Gunung Lawu akan bepergian ke Lasem bersama 3 orang muridnya. Dan besok pagi Panembahan akan singgah di Jipang, kata Patih Metaun. Ya, nanti juga akan kita jelaskan tentang kematian salah seorang murid Padepokan Sekar Jagat yang gugur di Kudus kemarin, kata Penangsang. Patih Metaun mengangguk, lalu ia pun berkata, ya Kanjeng Adipati, nanti saya yang akan menjelaskan soal kematian Soko pada Panembahan Sekar Jagat. Panembahan akan bermalam di Jipang? Tanya Aryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, semalam atau 2 malam, kata Patih Metaun. Baik, persiapkan saja kamar untuk Panembahan, kata Dipati Jipang. Panembahan Sekar Jagat nanti akan tidur di kepatian Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Ya, atur sajalah Paman, kata Penangsang. Pembicaraan mereka terhenti ketika Kondrepati berjalan menaiki pendopo bersama seseorang. Kondrepati, ada apa? Tanya Sang Adipati. Seorang prajurit Candi Jipang yang bertugas di daerah Pajang akan melaporkan perkembangan yang terjadi di Pajang, Kanjeng Adipati, kata Andrepati. Kau majulah ke depan prajurit, kata Rio Penangsang. Prajurit Candi itu pun menggeser duduknya maju ke depan. Coba katakan apa yang kau lihat di Pajang, kata Sang Adipati. Kanjeng Adipati, kemarin pagi di Sasono Sewoko Pajang telah diadakan pasewakan yang dihadiri oleh Nayoko Projo dan para bebau Kadipaten Pajang, berita prajurit itu. Ya, kata Rio Penangsang. Dalam pasewakan itu, Adipati Adiwijoyo telah mengumumkan berdirinya Kasultanan Pajang dan yang menjadi Sultan Pajang adalah Sultan Adiwijoyo sendiri, kata prajurit Sandi itu. Apa? Teriak Aryo Penangsang sambil bangkit dari tempat duduknya. Aryo Penangsang pun telah berdiri tegak, kedua kakinya sedikit merenggang, jari tangannya mengepal, mukanya memerah. Sang Adipati menjadi sangat marah.
Ketika mendengar Hati Wijoyo menobatkan dirinya sendiri menjadi Sultan Pajang, "Prajurit, kok bilang Hati Wijoyo sekarang telah menyebut dirinya sebagai Sultan Pajang?" tanya Penangsang dengan suara bergetar. Prajurit Sandi itu tidak mampu menjawab. Mulutnya menjadi kaku, tidak bisa untuk berbicara. Dia hanya menganggukkan kepalanya. "Hadi Wijoyo, kau menganggap hanya kaulah satu-satunya laki-laki di tanah Jawa ini," kata Penangsang yang suaranya bergetar seakan-akan saat itu Sultan Hadi Wijoyo sedang berada di depannya. Andai kata saat itu Sultan Hadi Wijoyo berada di hadapannya, Penangsang pasti sudah menghantam dadanya dengan aji bang lebur jagat. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. Lalu ia pun bertanya kepada prajurit itu, "Prajurit, apakah masih ada yang akan kau laporkan?" Prajurit Sandi itu masih ketakutan, ia tak mampu menjawab, hanya menggelengkan kepalanya saja. "Kalau begitu kau boleh pulang sekarang," kata Patih Metaun. Tanpa kata apapun, prajurit Sandi itu segera turun dari pendopo. Kemudian ia pun melangkah cepat meninggalkan dalem kadipaten. Di pendopo Adipati Jipang itu masih berdiri, mukanya merah, matanya melotot, seperti akan menelan orang yang berada di depannya. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih yang telah tua itu. "Paman Metaun, secepatnya kau persiapkan pasewakan Kadipaten Jipang untuk persiapkan berdirinya Kesultanan Jipang," teriak Penangsang. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. "Derpati, kau pergi ke Kudus, bilang kepada Kanjeng Sunan Kudus, aku akan segera mendirikan Kesultanan Jipang," teriak Aryo Penangsang. Andrepati hanya duduk terdiam saja. Ia merasa bingung menghadapi Adipati Jipang yang sedang marah. "Derpati, kau dengar perintahku," teriak Penangsang. "Ya Kanjeng Adipati," kata Andrepati. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. "Paman Metaun, aku akan menjadikan Kadipaten Jipang ini menjadi sebuah kesultanan," kata Aryo Penangsang keras. "Sabar Kanjeng Adipati, saya punya rencana lain," kata Patih Metaun. "Apa rencanamu?" tanya Penangsang yang masih dalam keadaan marah. "Sabar dulu Kanjeng Adipati, silakan duduk kembali," kata Patih Jipang. Aryo Penangsang pun kemudian duduk kembali meskipun wajahnya masih memerah. "Sebaiknya kita menerima dan takluk kepada Kesultanan Pajang. Kita tidak usah mendirikan Kesultanan Jipang," kata Patih Metaun. Amarah Aryo Penangsang yang telah mereda kembali menyala seperti api tersiram minyak. Tangannya bergetar menunjuk wajah Patih Metaun. Kau kira aku takut dengan Dewi Joyo?" teriak Penangsang seakan-akan mau menelan Patih Metaun. "Sabar Kanjeng Adipati, kalimat saya belum selesai. Kita tidak usah menolak pembentukan Kesultanan Pajang. Kita terima dan kita tunggu saja. Nanti pada waktu diadakan pasewakan, nanti di Sasono Sewoko Kesultanan Pajang, Kanjeng Adipati bisa menantang perang tanding kepada Sultan Hadi Wijoyo. Sedangkan mengenai pemanahan, Penjawi dan teman-temannya itu nanti saya yang akan mengurusnya," kata Patih Metaun. Perlahan-lahan rasa marah Penangsang pun mereda. Wajahnya berangsur-angsur kembali seperti semula. "Di dalam Sasono Sewoko, Sultan Hadi Wijoyo pasti akan menerima tantangan Kanjeng Adipati. Dia tidak akan bisa menolak tantangan perang tanding di hadapan semua Nayaka Projo dan para bebau Kesultanan Pajang," kata Patih Metaun. "Ya," kata Aryo Penangsang. "Kalau Kanjeng Sultan Hadi Wijoyo menolak perang tanding, berarti dia adalah pengecut. Kanjeng Adipati bisa menangkap dia dan Kanjeng Adipati bisa mengambil alih Kesultanan Pajang. Nanti bisa digabung menjadi satu dengan Kadipaten Jipang dan akan menjadi sebuah kesultanan, Kesultanan Jipang yang besar," kata Patih Metaun.
Aryo Penangsang menganggukkan kepalanya. Ia bisa mengerti jalan pikiran Patih Metaut. Di dalam pasewakan nanti, ia akan menuding wajah Sultan Hadiwijaya dengan keris Kiai Setan Kober sambil menantang perang tanding di alun-alun Pajang dan disaksikan oleh segenap kawula Pajang. Meskipun Hadiwijaya mempunyai ilmu kebal, tapi dengan bersenjatakan keris Kiai Setan Kober dirangkapi dengan aji panglebur jagat, Hadiwijaya pasti mati di tanganku dan senjata Hadiwijaya tak akan mampu menembus aji tameng wojo milikku, kata Penangsang dalam hati. Kalau Kanjeng Adipati bisa bertanding melawan Sultan Hadiwijaya, maka untuk menghadapi Nayaka Projo Kesultanan Pajang, nanti cukup saya bersama Antarpati ditambah Soreng Rono dan Soreng Pati, kata Patih Metaun. Ya, kata Dipati Jipang, kita juga dapat minta tolong kepada Panembahan Sekar Jagat untuk terlibat dalam persoalan ini, kata Patih Metaun. Kok kira Jipang tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri? Kau meragukan kemampuanku? Aku tidak setuju. Aku akan menyelesaikan persoalan Jipang dan Pajang tanpa melibatkan orang lain, kata Penangsang. Ya kan dengan Dipati, kata Patih Jipang itu. Kemudian ia pun berkata, biasanya satu condro setelah penobatan akan diadakan pasewakan dengan acara sok bulu bekti para kawulo. Ya, tinggal besok kita tunggu kedatangan utusan dari Pajang yang akan datang ke Jipang, kata Sang Adipati. Paman Metaun, mulai sekarang Derpati, Soreng Rono maupun Soreng Pati dan beberapa prajurit pilihan lainnya, kau latihlah kanuragan yang lebih keras lagi supaya mampu menghadapi pemanahan Penjawi dan Nayaka Projo Kesultanan Pajang lainnya, kata Dipati Jipang. Sendika dawuh Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Baik, sekarang aku mau bicara dulu, paman, kata Aryo Penangsang. Ia pun bangkit sendiri, lalu berjalan menuju ruang dalam. Siang pun telah berlalu, hari pun berganti menjadi gelap. Kemudian kegelapan malam pun telah hilang dan muncullah matahari di ufuk timur. Dan pada pagi hari itu, bumi Jipang pun telah kembali menjadi terang. Siang itu Kadipaten Jipang kedatangan tamu dari lereng Gunung Lawu, memimpin padepokan Sekar Jagat, kakak seperguruan Patih Metaun, Panembahan Sekar Jagat. Panembahan Sekar Jagat beserta tiga orang muridnya yang sedang bepergian ke Lasem telah singgah di Jipang dan mereka diterima secara baik di dalam Kadipaten Jipang. Aryo Penangsang sadar Panembahan Sekar Jagat adalah seorang yang berilmu tinggi yang bisa diajak bekerja sama bergabung dengan Jipang Panolan. Tetapi Penangsang masih mempunyai keyakinan kalau Jipang akan dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketika senja telah datang, perlahan-lahan suasana dalam Kadipaten Jipang mulai terlihat gelap. Seorang prajurit menyalakan lampu minyak, nyala apinya terus bergerak tertiup angin. Malam itu di pendopo Aryo Penangsang bersama Patih Metaun duduk menemani tamunya Panembahan Sekar Jagat. Silakan diminum, Panembahan, kata Penangsang mempersilahkan tamunya meminum minuman hangat yang telah disediakan. Terima kasih Kanjeng Adipati, kata Panembahan Sekar Jagat. Kapan akan meneruskan perjalanan ke Lasem, Panembahan, tanya Adipati Jipang. Besok pagi Kanjeng Adipati, saat ini aku masih kangen dengan adikku Metaun, jawab Panembahan Sekar Jagat. Penangsang pun menganggukkan kepalanya, tetapi pembicaraan mereka terhenti ketika Derpati naik ke pendopo bersama seorang yang berpakaian prajurit. Ada apa Derpati? Tanya Penangsang. Ada seorang prajurit utusan dari Pajang ingin menghadap Kanjeng Adipati, jawab Derpati. Oh ya, baik. Kau majulah ke sini, prajurit Pajang, kata Aryo Penangsang. Prajurit Pajang itu bergeser maju ke depan, tapi ia sedikit terkejut ketika ia mengetahui orang yang sedang duduk sebelah Patih Metaun, seorang tua yang bermata tajam. Semua rambutnya telah mutih, kumis dan jenggotnya juga telah mutih, serta memakai ikat kepala berwarna hitam.
Ternyata Panembahan Sekarjagat berada di sini, katanya dalam hati. Kalau aku terikat pertarungan dengan Panembahan Sekarjagat, dengan terpaksa aku harus melarikan diri. Karena sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi para prajurit Jepang, kata utusan itu dalam hatinya. Utusan itu tidak lain adalah Kebu Kanigoro yang memakai pakaian prajurit Pajang, menunduk ketika berhadapan dengan Aryo Penangsang. Meskipun menunduk, Kebu Kanigoro tidak kehilangan kewaspadaan, apalagi ia mengetahui Panembahan Sekarjagat berada di pendopo ini. Di bawah cahaya lampu minyak yang apinya bergerak terus ditiup angin, Aryo Penangsang memperhatikan prajurit Pajang itu, seorang yang sudah agak tua berkumis tebal. Di mukanya ada benjolan sebesar biji buah rambutan. "Kapan kau berangkat dari Pajang, prajurit?" kata Penangsang. "Kemarin siang, Kanjeng Adipati," kata utusan dari Pajang itu. "Lalu apa keperluan Adimas Adiwijoyo mengutus kau ke Jepang?" tanya sang Adipati. "Ya Kanjeng Adipati, saya disuruh menyampaikan surat ini," kata prajurit Pajang. Prajurit itu mengeluarkan sebuah bambu kecil yang berisi surat dari Sultan Adiwijoyo. Lalu surat itu pun diberikan kepada Aryo Penangsang. Setelah menyampaikan surat itu, maka Kebu Kanigoro bersiap untuk menerima amarah dari Aryo Penangsang. Bahkan ia pun bersiap untuk menerima hantaman aji Panglebur Jagat yang mungkin akan dilepaskan oleh Penangsang. Aryo Penangsang menerima surat itu, lalu ia pun membacanya dengan tenang. Setelah selesai membaca, surat itu pun diletakkan di atas meja. Dan ia pun berkata, "Bagaimana kabar Adimas Adiwijoyo sekarang?"